jumpa lagi teman-teman bersama channel Tekstil Official. Kali ini saya akan mengasih tahu bagaimana caranya menggulung dari bahan baru, menggulung sama papannya. Nah ini teman-teman, kalau bahan seperti kalau dari pabriknya kan seperti ini, pakai kardus yang ini nggak bagus nih, kalau buat lihat nggak rapi. Saya ganti pakai papan ya. Teman-teman kita lihat langsung aja. Ini teman-teman ya, pertama-tama papannya kita taruh di sini. Tahap yang kedua, berarti kan seperti ini ya, seperti ini. Kita lipat, kita ambil, kita pegang ujungnya, ambil dari tengah sini. Kita lihat di bawahnya udah pas apa belum, tapi kalau belum itu nanti miring ke depannya. Kalau belum jangan digulung dulu karena nanti pasti miring ya. Kalau sudah pas langsung aja digulung. Ini kayaknya sudah pas ini. Nah pertama-tama di sini ya, supaya tidak miring atau supaya tidak mencong, kita masukin satu jari teman-teman ya. Satu jari kita ini masukin ke sini. Nah, seperti ini ya. Kita gapit. Nah, kita gulung ya perlahan. Terus seperti ini teman-teman. Terus begini aja teman-teman ya. Nah, begini aja terus. Oke teman-teman, ini prosesnya, proses penggulungannya. Ini sudah setengah penggulungan ya. Usahakan teman-teman kalau mau ngegulung kain itu dipanjangin supaya cepat tapi nyaman juga digulungnya. Ini teman-teman, ini masih kardus. Nah, si kardus semua. Ini juga kardus, kardus, kardus. Ini kardus ya. Gulungan pabrik. Kardus. Nanti ini digulungin semua, teman-teman. Ini pasti kita gulungin semua pakai papan. Kita ganti semua ini kardusnya pakai papan. Supaya rapi ya, masuk raknya supaya rapi. Sudah beres sekitar 40 meteran ya. Nah, terakhir harus dilipat seperti itu ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya rapi. Kita lipat atasnya. Atasnya lipat. Dan bawahnya juga kita lipat. Coba taruh di bawah. Nah, ini teman-teman. Coba kita lihat atasnya. Nah,
seperti ini ya teman-teman ya. Tuh kan rapi, kencang juga kan, nggak mudah patah. Ini udah papan. Oke teman-teman.